dia teksturnya ya, ini kayak sarang laba-laba gitu ya. Ini tinggal proses topping. Langganan ini martabak telur dan manis bongkar. Martabak? Hah? Terserah keju? Ini menu-menunya, hah? Keju susu? Ya. Mana keju susu? Oh itu di bawah. 28.000. Sama. Keju susu ya? Iya. Laris manis pokoknya. Ya, amin. Langganan kok. Oh iya. Cuman suka ganti-ganti pelayannya ya. Masnya lagi pulang. Oh iya. Lagi agak penting. Oh iya. Nih dia menunya. Ada kacang wijen susu, keju kacang wijen. Dan di sini ada daftar harganya ya, dan masih banyak menunya ya sininya. Nah, dia. Terima pesanan juga ya untuk acara arisan, pernikahan dan lain-lain. Bidang nggak bener ya pernikahan dan lain-lain. Ya, kalau ada kayaknya ini udah datang deh. Oh ya. Nanti berarti kalau acara teh juga pakai martabak. Nah ini banyak banget ya menunya. Ini daftar harganya, ini varian warna ya. Kalau varian warna ini ada plusnya 3.000. Ada pandan, red velvet, black forest, dan green tea ya. Kita kembali ke proses pembuatannya. Kasih gula, kemudian gula. Biasanya antri kalau beli di sini. Ya. Tapi biasanya habis maghrib saya kalau beli. Iya. Kan sini mama. Mama orang sini. Bukan. Mama orang sini. Ada yang mau kenalan? Cirebon ya? Iya. Cirebon. Tahu daerah Kuningan Cirebon? Sering ke itu ke Pemanukan. Oh, Pemanukan. Kalau Pemanukan juga banyak di favorit. Oh. Itu Pegadaian. Oh. Oh, tapi nggak tahu, nggak pernah ke sana. Oh, iya. Kadang sama ada di Kalimantan. Iya. Berarti ini cabang keberapa? Apa? Ini cabang keberapa? Ini yang pertama. Ini yang pertama. Banyak. Lima. Lima. Oh, iya, ada yang. Iya. Iya, pantas pas lewat sana ada yang sama lagi, iya. Kalau di cabang juga itu sama. Ada itu. Itu ada. Sebenarnya pemilik pertamanya siapa? Si Mas yang pulang. Si Mas yang pulang itu. Hebat ya. Mantap. Sukses pokoknya. Enak sih, enak martabaknya. Saya tuh ngerasain martabak itu kayak saya dulu kan saya di Jakarta ya, rasanya tuh kayak yang di Jakarta. Nah, ini dia udah mateng. Udah mau. Oh iya udah mateng. Kita lihat prosesnya nanti, kasih bumbunya ya, kasih apa toppingnya. Nah ini dia teksturnya ya, ini kayak sarang laba-laba. Ini tinggal proses topping. Ya cuci pada cuci kosong ya. Wow, depan proses toppingnya. Iya. Bobo.
sosis martabak. Kayaknya ada bumbu rahasianya, nggak bakalan kasih tahu. Iya dong, rahasia perusahaan. Iya. Oke, teman-teman katanya nggak dikasih tahu nih rahasianya. Nggak dikasih tahu bumbu rahasia martabaknya, rahasia perusahaan, nggak boleh bocor. Dan ini pokoknya martabaknya enak banget rasanya ya, dan toppingnya juga banyak. Oke, buat yang di sekitar Karawang, Kosambi, silahkan mampir aja ke sini nih. Ini ganti-ganti sih pelayannya. Iya. Tapi resep sama pasti. Resep sama ya. Jadi kasih tahu mau ibon. Ah ya, takarannya ya. Oke. Ini. Tehnida suka banget dengan rasa keju susu. Jadi kita pulang aja. Mungkin nanti malam kata tadi sih kita mau balik. Oke, sampai di sini dulu ya video kita kali ini. Makasih banyak buat yang selalu setia di channel ini. Pokoknya makasih. Jangan lupa untuk like, share videonya dan subscribe channelnya selalu, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi setiap update-nya. Assalamualaikum. Bye bye. Sampai jumpa di video berikutnya.